teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena ya. Nah kali ini kita berada di salah satu dealer mobil Honda. Nah kita akan melihat ya di sini sebenarnya unitnya dan displaynya itu ada apa aja sih. Dan sebelum kita masuk ke dalam dealernya, kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, teman-teman ya, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, kita langsung aja yuk masuk ke dalam dealernya. Sebenarnya itu di dalam dealernya itu ada apa aja sih? Yuk, kita langsung aja masuk dan kita ngelihat itu display-displaynya ada apa aja. Nah mungkin kan buat kalian tuh penasaran kalau misalnya nggak mau datang ke dealer, itu kalian kan pasti ingin tahu displaynya itu sebenarnya ada apa aja ya untuk di dealer Honda ini ya. Nah kita lihat satu persatu dari ujung ya, dari ujung kita lihat tuh. Nah kalau dari ujung ini, di sini ada salah satu unit ya paling best seller banget guys unitnya. Ini unit paling best seller banget yaitu all new Honda HR-V ya. Nih all new Honda HR-V yang tipe Prestige, oke, okay. Nih mobilnya keren banget dan kalau untuk harganya itu di sekitar 515 jutaan ya untuk harganya, 515 juta 900 ya untuk harganya. Nah ini untuk tampilan dari unitnya ya, oke, okay, kita langsung lihat nih tampilan dari unitnya. Ini ya, keren banget nggak guys unitnya, unit itu keren banget dan juga kayak apa ya, kayak menggoda banget ya. Nah sekarang kita lihat yuk untuk dalamnya seperti apa. Ini ya, tuh. Ini untuk tampilan dari dalamnya untuk unit all new Honda HR-V yang tipe RS ya. Dalamnya itu udah keren banget dengan di sini ada apa? Setirnya ini didesain warna merah campur hitam dan juga di situ ya, tuh. Tampilannya udah keren banget guys. Nah jadi buat kalian ingin melakukan pemesanan mobil Honda, kalian jangan lupa hubungi Ena langsung di 08126230211. Nah ini kita akan lihat di sebelah sini tuh, itu warnanya keren banget dan itu warna langka banget ya, orang ngejar-ngejar sampai rela, sampai mau mereka nunggu untuk unitnya karena memang kalau untuk unitnya ini langka banget, yaitu all new Honda HR-V warna sang kaki. Nah kita ini dia untuk HR-V warna sang kaki ya, nih keren banget HR-V nya dan juga ini yang tipe E ya, tipe E CVT yang ini karena kita bisa lihat dari peleknya dan juga kita bisa lihat dari tampilan bagian depannya, dia nggak ada fog lampnya. Nah seperti apa dalamnya? Kita lihat untuk bagian dari dalamnya ya. Nih, kalau untuk tipe E tampilannya kayak gini ya guys. Tuh tampilannya itu udah keren banget dan udah mewah banget untuk jadi buat kalian itu. Misalnya kalian sebelum datang ke sini, kalian bisa cek-cek dulu channel YouTube Ena dan kalau untuk displaynya ada apa aja. Nah ini ada mobil anak muda. Nih mobil anak muda yaitu new Honda City Hatchback ya. Kita lihat untuk Honda City Hatchback itu kayak. Nah ini dia untuk Honda City Hatchback. Kalau untuk harganya di 343.600 ya untuk yang City Hatchback. Ini dia kebetulan warna putih, ini sebenarnya warna favorit. Karena warna putihnya itu bukan putih yang putih taffeta, tapi tuh dia putihnya putih yang premium. Nah kita lihat dalamnya yuk seperti apa bagian dalamnya. Tuh, ini tuh tampilan bagian dalam all new Honda City Hatchback ya. Nih tampilan dalamnya dan juga ini untuk bagian dari door trimnya. Ini secara keseluruhan ya. Bagian ini untuk kursinya. Untuk kursinya sih keren banget guys. Nih untuk kursinya dia warnanya itu kayak bahannya suede ya kursinya. Nih. Dan juga warnanya orange campur gitu. Ini untuk bagian dari belakangnya ya. Nih dari belakangnya guys. Oke ya. Nah sekarang kita lihat lagi ke sana ya. Itu sebenarnya ada unit apa aja. Nah ini ada unit langka. Kalau misalnya kalian nanya di mana-mana itu unitnya nggak ada atau misalnya unitnya itu inden, tapi di sini tuh ada unitnya gitu. Jadi ya mungkin buat teman-teman sih cepet-cepetan aja tuh, kalian bisa nggak ngintip ya. Itu dia all new Honda Brio ya, paling dicari banget ini all new Honda ya, all new Honda Brio warna putih. Nah ini putihnya baru yang taffeta white, ini untuk tipe yang CVT ya. Kalian bisa lihat dari velgnya dan juga dari bagian depannya karena grillnya itu beda dan untuk velgnya itu beda. Nah kita lihat untuk bagian dari dalamnya.
gitu ya. Untuk bagian dalam all new Honda Brio ini yang CVT ya. Nih, yang CVT kayak gini. Untuk tampilan bagian dari dalamnya, dari dashboardnya, itu dia udah keren banget. Nah ini untuk bagian dari door trimnya ya. Nah jangan apapun itu kebutuhan kalian ya, itu kalian bisa langsung aja tanya ke Ena ataupun bisa langsung aja hubungin Ena di 0812-6230-2113. Jadi buat tanya-tanya promo, cashback, itu kalian jangan khawatir, kalian bisa langsung tanya aja ke Ena. Dan terus selanjutnya ini ada display yang paling best seller loh. Tahu gak sih yang paling best seller guys? Ya Allah, ini adalah all new Honda BR-V. Oke. Kita akan lihat ya, BR-V itu sebenarnya kayak apa sih? BR-V itu kan mobil best seller di tahun ini. Nah ini dia untuk all new Honda BR-V. Nah ini BR-V yang tipe Honda Sensing ya. Untuk unitnya itu ready stock. Untuk promo kalian jangan tanya lagi deh. Kalau untuk promo all new Honda BR-V, nah ini keren banget ya. Kita lihat satu persatu dan kita akan unboxing satu persatu. Dan ini dia untuk tampilan bagian dari dalamnya nih. Jadi sebelum kalian kesini, misalnya kalian bisa lihat-lihat dulu di vlog Ena kali ini ya. Jadi biar kalian bisa, ya bisa, aku mau mobil apa ya yang cocok buat aku gitu guys. Nah kalau untuk penentuan mobil, untuk penentuan budget, bisa langsung konsultasi ke Ena ya. Karena kan kalau beli mobil itu kita pertama harus mikirin harga, harganya kita itu harga di berapa gitu ya kalau untuk mobilnya. Dan terus kalau misalnya kalian ada rencana mau kesini langsung hubungin aja. Nah ini ada unit paling best seller lagi, yaitu ada new Honda CR-V. Kita lihat untuk depannya tuh CR-V, mobil pejabat tau gak guys nih. Untuk CR-V ya, CR-V ini udah keren banget loh. Nih untuk Honda CR-V dan juga bagian depannya itu udah keren banget. Kita lihat untuk tampilan bagian dari dalamnya. Eh tadi bagian luar ya. Ini bagian dalamnya kita lihat. Wow. Ini sih emang benar-benar mewah. Mewah dan berkelas sih kalau untuk CR-V. Untuk harganya 653 ya guys. 653 juta nih. 653. Dan ini untuk tampilannya, ini sudah dilengkapi dengan sunroof. Ini untuk bagian dari belakangnya ya guys. Tuh bagian dari belakangnya, oke? Okay? Ini untuk yang new Honda CR-V karena dia masih yang facelift. Oke, okay, kita tutup ya. Nah oke okay, teman-teman. Nah tadi kita udah dari ujung ya, dari mulai HR-V. Nah untuk HR-V yang paling ujung itu dia harganya 515 dan juga untuk tipe CVT 385 dan juga ada City Hatchback harga di 343.600. Untuk all new Honda Brio yang si imut putih ini harganya 188 juta. Dan untuk yang ini tipe Prestige dia harganya 348.600 ya untuk BR-V. Dan untuk yang CR-V ini dia harganya di 653 jutaan ya harganya. Jadi sebelum datang yang namanya akhir tahun ya, kalian tuh wajib banget ataupun kalian tuh wajib hubungin Ena dulu ya. Dan sebelum kalian dapat harga terbaik dari tempat lain, kalian tuh harus dapat harga terbaik dulu dari Ena. Karena di sini kalau udah kalian masuk sini itu kan pasti akan ngedapetin promo-promo dan cashback-cashback menarik. Oke, terima kasih banyak yang udah mengikuti perjalanan Ena dari kita perkenalan untuk mobil-mobil display yang ada di Honda ini ya. Terima kasih banyak yang udah mengikuti perjalanan Ena. Jangan lupa buat kalian ingin melakukan pemesanan mobil Honda, jangan lupa hubungin Ena di 0812-6230-2113. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video Ena. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.